back pocket. Oke, pukul aja. Bapun laga. Banyak homestay di sini. Cuma ada kereta yang boleh naik. Jalan perjalanannya rusak pak. Lubang-lubang. Cantik tempatnya. Bunda Sampang. Oke, oh ini ada juga bus di sini. Ada desain-desain Hogan Cafe. Wah, banyak kemajuan di Dasang. Satu tempat yang penuh dengan generasi industri pelancongan, guys. Ya. Banyak dia punya homestay dibuat. Tumbuh seperti cendawan. Nah ini juga homestay. Tapi perlu kereta yang boleh naik sini. Lepas tidak boleh. Ini kebun sayur. Kebun sayur. Di sini banyak sekali pak pokoknya cocok ya, satu jalan dengan desa Ketel mulai nih, desa Ketel from Derry. Teman-teman, jadi kita juga akan melihat keseruannya, teman-teman di sini. Ye ye ye. Salam dulu dari Kutasa. Ada juga si Abang Soto, Abang Soto. Kami sedang berpaut di belakang alam. Nah, Ringo ya. Sepertinya kami terbang. Oh, oh, oh. Terbang kau terbelanting.
kelihatan di sebelah sana sini sudah ada pemandangan yang sekali nih. Jadi kita kelihatan sudah berada di penghujung jalan ini. Badan yang belum ada pembangunan ya. Ada pembangunannya. Tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan renek. Hutan hujan atau istiwa di bagian tanah tinggi. Woi, jalannya rusak pelan. Jadi tidak lama lagi kita akan tiba di kawat. Di sebelah ini juga. Sekali ya pemandangannya di belakang ini juga. Sekali indahnya panorama. Jadi kita lanjut lagi kawan, naik lagi ke bukit. Ini ada tangki stok air. Oh, di belakang, di sebelah kanan ini ada pokok-pokok alpine. Pokok-pokok alpine. Wow. Nah, pasti, sedikit sebentar lagi. Pak, kita melihat pedang dok, Pak. Pedang dok pun ada, intak cantik sekali. Indahnya panorama. Oke, jadi lebih kurang sudah 20 menit perjalanan dari Kota Surabaya. Oke, jadi ini pemandangannya kawan. Pemandangannya di Ahli Club Haja, member only. Ini yang untuk tempat pemain golf sahaja. Wow, ada orang sedang membuat gambar cinta. Wow, ada kawin ini. Wow. Jadi kedapatan ya guys, ada ambil gambar. Gambar mengabadi kenangan. Wow. Ada bergambar-gambar dengan pasangan. Wah, hebat sekali suasana di atas pergunungan. Pergunungan Bukit Rosilo. Oke, lady, kita sudah naik bukit dan turun bukit. Ini adalah jambatan yang kedua. Ya. Jadi kelihatannya ini kita sedang menuruni di balik bukit. Balik bukit Gundasam. Jadi kita tunggu ya guys. Tidak lama lagi kita akan sampai ke destinasi ya. Oh, Chile. Chile. 850. Chile Cafe. Ini adalah Kongfi Cafe ya. Yeah, guys. Hello guys. Jadi ada juga penghuninya guys di cafe itu. Melambai-lambai tengah. Wow, ini satu tempat lagi yang menarik. Oh, ada juga kafenya. Ada orang putih, guys. Oh, ini satu-satunya tempat seperti di luar negara, guys. Dia punya bangunan.
Ya, macam kita di British. Oke, jadi kita sudah melalui jalan aspal dan sudah melalui jalan gravel. Oh, di sini ada pembinaannya, kawan. Boleh tahan. Bangunan didirikan daripada struktur besi. Ya. Ya, dan ini dengan menggunakan besi ini akan cepat menyelesaikan pembinaannya. Gok gila. Ya, jadi kita masih lagi menelusuri jalan ini berliku-liku. Jalan yang berliku-liku, guys. Jalan berliku-liku dengan pemandangan panorama yang indah-indah. Indahnya panorama, indahnya panorama. Jadi kita berterima kasih di atas cuaca yang baik ya kawan, bahwa mengizinkan kita untuk membuat vlog hari ini. Berada di atas belakang truk Wigo. Jadi kita melihat pemandangannya. Okay. Jadi kita hampir tiba ini Philip Garden Challenge. Oke, jadi kita lanjutin. Oh, kelihatannya ada gerimis ya. Ada gerimis mengundang. Jadi mudah-mudahan saja hujan tidak terlalu lebat ya. Oh, ini satu tempat yang menarik. Alessio's Cafe. Ya, Alessio's Cafe. Oh, comel bangunannya. Dengan desain modern terkini. Ya, ini lagi desain biru-biru capnya. Eh, bukan biru lah, pink color. Oh, di sana ada aktiviti pengunggahan hasil-hasil pertanian. Ya, ini dia. Jadi ini ada pemborong beli sayur. Oke, jadi kita masuk ke kiri atau ke kanan? Ya, kita tidak pasti. Ya, ke kanan ya. Oke, jadi ya, selamat pagi. Kami mau jalan-jalan ini. Ya, boleh ya. Oke, bagus. Jadi ini bangunan-bangunannya, teman. Tadi kita sudah bersapa dengan Om. Ibu-ibu Om daripada Endon itu. Ya. Dari Temor. Dari Temor itu kerja di sini. Oh ya, jadi kelihatan inilah cara pembinaan rumah di atas tebing tinggi ya. Luar biasa. Pembinaan rumah di tebing. Dengan bangunan-bangunan seperti ini, guys, mampu bertahan di tempat tinggi yang seringkali dilanda dengan ribut, angin ribut. Nah, jadi pembinaannya daripada bahan-bahan keluli adalah lebih memampukan, lebih cepat lagi. Oke, jadi ini dia punya kebun sayur belakang rumah. Setiap rumah ada kebun sayurnya juga. Tanam saja, guys, tumbuh memang kubis semua sayur, bawang semua ada. Oh, inilah pemandangannya, guys, dari atas. Nah, itulah belum sampai. Oh, di situ ada ambil sayur. Halo.
itu ada sudah hasilnya. Oh, di sini banyak rumah-rumah lagi untuk sewa. Wah, ya style-style orang punya desain ini cantik. Ya, ada kaca-kaca. Bagus. Ada tanaman hidroponik. Ini adalah greenhouse-nya hidroponik. Oh, banyak tanaman di bawah ini, guys. Hidroponik ditanam secara komersial. Penanaman hidroponik. Oke, ikut kiri, tutup pula. Dilarang, sila pastikan penutup ini ditutup. Oke, jadi rupanya kita sampai di sini, guys, di Desa Ketel, kawasan hak milik Desa Ketel. Kita masuk, pagar sudah dibuka. Milik Desa Ketel juga ini, kita lewat. Aktiviti penanaman aeroponik secara komersial. Ada banyak sekali ini rumah-rumah greenhouse di Tai Lembu. Ini lapangan. Dari Desa Ketel tidak disia-siakan. Oke, digunakan untuk teman-teman di sini. Oke, inilah tempatnya, guys, sangat indah sekali. Oh, indah sekali tempatnya. Jadi kita teruskan berjalan menelusuri jalan di Desa Ketel. Oi, jalannya mencabar. Agak becak sedikit di hadapan. Apakah kita akan tiba sebentar lagi? Oh, tersangkut. Oh, jadi kita sedang berada di Desa Highland, berada di Masilau Village. Jalan kaki kah? Hei perawan desa. Di mana? Di sana kah? Di sana? Lobuk lumayan mengurai. Oke, baiklah. Apa tanaman alas ini? Ayo inilah. Jangan sembung-sembung, ditegur melanting seperti.
badannya. Kereta sejarah kamu Mitsubishi. Kereta pun ada Mitsubishi dulu. Ini bengkel ini kan. Ayo ini untuk bikin dia punya rumah lah, greenhouse lah kan. Dia ludah mau ke saya, saya bilang kurang ajar. Wahai kumandang, jangan kau menyesal. Bojang ah. Kali ini Bojang. Ini ramai Bojang juga nih. Ramai Bojang. Bojang kah? Bojang, Bojang ah. Penamaan bunga daisy guys yang ada di sini guys. Ada anjing rupanya di sini kan. Ada anjing. Habis, habis bunganya guys. Habis. Ini pokok payau ini, orang ini pokok payau. Rusak bunganya, rusak bunganya, Pak. Ini yang selalu pakai untuk bunga kawin ini. Bunganya sudah dipotong nih, ambil dia punya daun untuk ditanam. Jadi oke kawan-kawan, kita sudah berada di kebun bunga kekua, bunga daisy dan bunga-bunga yang ada di sini guys, sangat indah sekali. Dan di sini adalah aktiviti untuk penyemayan. Oke, jadi selama 2 minggu akarnya bertumbuh. Dan selepas 1 hari dia akan menghasilkan bunga untuk pasaran. Oke, jadi aktiviti yang ada di sini ya adalah aktiviti untuk penanaman kekua, bunga kekua. Jadi inilah bunga yang diusahakan secara komersial lah di sini ya. Ini ya kawan, ini sudah tumbuh 2 minggu guys, sudah bertambah. Di sana ada pekerjanya yang melakukan penyemayan. Kawan-kawan,
luas sekali ini, nah, lagi kurang berapa ikan? Ada 2 ikan. Kacau hujan, kita tidak dapat pergi ke tempat lain.